You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Hai, perkenalkan kami, kelompok girl band dari Indonesia, Cherrybell. Saat ini, kami terdiri dari 8 orang. Masing-masing adalah Angel, kami sayang banget sama dia, tapi pelonya Christy, ini princess kami, tapi rempongnya Gigi, yang pemberani dan tomboy, tapi juga bisa imut. Kezia, wah ini si bule, cuek dan polos. Rin, yang pandai berimajinasi dan menghayal. Stevie, nah yang ini pendiam tapi menghanyutkan. Feli, yang manis, lucu, dan gak pernah nyambung. Dan saya adalah Charlie, yang sering disebut sebagai leader oleh teman-teman saya. Kami gemar menghibur melalui lagu dan tari. Dengan kerja keras dan doa, kami mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi. Kami sering dipanggil dengan sebutan Chibi. Inilah kisah kami. Rambutnya dipotong pendek segini aja, abis itu dikeriting biar kelihatan lebih beda. Tapi kayaknya lebih bagus kalau dicat lagi lebih cerah gitu warnanya. Bisa, bisa, bisa. Jangan deh, nanti aku dimarahin lagi sama manajemen. Kita main 3 lap. You ready? Go. Aku punya ide. Gimana kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang? Ayo, ayo. Tapi kira-kira cocok nggak ya? Nanti ketuaan lagi. Di layar aja deh, kakak. Jangan diem aja dong, kasih saran. Saya lagi bingung nih. Pak, mau buat satunya berapa? 5.000 aja. Tolong! Masih tolong! で、なんや。タリ。ハロ。リンです。今電話に出れないので、ピッとなりましたらメッセージにお残しください。 maaf kak. Halo? Siapa nih? Kak Agung. Cepi ngomong semua. Jawab. Gak sama kakak. Anak-anak Cibi yang lain udah pada tahu. Siap kak. Oke. Bisa kok kak. Tapi ada yang mau aku sampein. Iya, 5 menit. Bye. Berani-berani lu sama cewek. Aku udah tahu dia apa. Potong poninya aja segini. Nih. Udah. Makasih ya, Pak. You kan sutradaranya. Kok gini? Kenapa, Pak? Something's missing. Missing? Nah, nggak ada yang missing kok, Pak. Memang Cherrybell itu anggotanya 9 kayaknya. We need something fresh. Fresh dari mana, Pak? It's fresh out the package, man. You can practically smell it. It's new. Done. We need something yang wow. The new Cherrybell. Sesuatu yang bikin surprise. Yang you bikin gak ada unsur surprise ini. Jadi,
kita mesti bikin sesuatu yang baru. Develop something. Kita bikin berkembang dong. Ah, the dance, the dance. The new choreography. The new choreography harus sesuatu yang baru. Sesuatu yang wow. Something magic. Ah, jadi Bapak maunya Cherrybell main sulap? Hah, Agung, you kan manajernya Cherrybell. You know what I mean kan? You tau maksud I kan? You bikin ngerti dia nih. Hah. 1, 2, 3, 4. Oke, perhatikan saya ya. Kalian harus yakin. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kuncinya ada di hips kalian. Gerakan tangan nanti menyesuaikan. But guys, you have to push. Oke? Okay? Andre! Yes. Choreographer, brother from another mother. Kayaknya kurus sama dia. I've been doing some workout. Aduh, kapan ya gue bisa kurus kayak lo? Bisa lah, olahraga. Ada waktu, Mas. Tumben di sini. Mau ini ya, testing anak-anak nanti lo. Enggak, Mas. I'm here on a super duper... Hush, hush, hush. Super penting. Apaan sih? Jadi penasaran? Kasih tahu nggak ya? Oh, tuh, Kak. Mas Agung, ini manajernya Cherrybell. Agung, Andre, base camp lu keren. Thank you. Gimana kalau jadi pelatih Cherrybell? Wow, sounds good. Ah, bener, Cherrybell itu kan stylenya agak beda ya. Well, as you can see, saya pelatih hip hop. Gimana? Justru itu, Mas. Makanya kita datang ke lo. Jadi, memang Cherrybell ini lagi dalam transitional phase. So, we wanna do something. Wow. Wow, gimana? Itulah, Andre. Sudah saatnya Cherrybell next level. Secara disiplin, totalitas, dan stage act. Are you in? Okay, let's do it. Cibi, tunggu deh. Chat, bener gak sih Anissa gak datang hari ini? Dia bilang dia gak bisa datang. Katanya dia dapat surat. Hah? Surat apaan, Chat? Gak tahu. Katanya nanti dia bakal cerita kalau waktunya udah pas. Tapi untuk sementara waktu ini dia gak bisa datang. Terus kita semua dikumpulin di sini buat apa? Iya. Padahal kan kita udah selesai syuting video klipnya. Dengar-dengar sih mau di shoot ulang. Hah? Iya, gue juga dengar gitu. Mau diganti koreonya. Hah? Kenapa? Yang kemarin asik kok. Gampang diingat gerakannya. Cibi. Wih, Pak. Pak James merasa video klip terakhir kalian kurang greget. Kurang feel. Saya juga merasa begitu. Untuk itu, kami menghadirkan latih tari yang terkenal, Andre Sentano. Itu Andre pelatih Batavia B-Boys kan, Cibi? Iya, yang dulu sempat panggung sama kita di acara TV. Ih, tampangnya lucu banget, Mas. Hai, Cibi. Hai, Kak Andre. Iya, saya setuju untuk melatih kalian semua. Karena saya dengar dari Pak Agung, Cherrybell termasuk girl band yang disiplin. Dan juga ada aturan-aturan yang ditetapkan dengan jelas. Dan harus kalian patuhi. Benar begitu, Cibi? Benar, Kak. Tidak boleh telat. Tidak boleh tidur malam. Harus jujur. Harus kompak. Tidak boleh ada hubungan cinta dengan manajemen maupun pelatih. Cibi, waktu kita nggak banyak. Jadi saya sangat butuh kerjasama dari kalian semua. Apakah kalian siap? Menurut lo. Oke, Cibi, good luck. Saya serahkan mereka ke kamu.
Oke? Saya butuh komitmen dari kalian semua. Karena tanpa yang namanya komitmen, apapun yang udah kita latih nggak bakal bisa jalan. Sekarang ambil posisi, maju 2 langkah. Freeze! Kalau saya bilang freeze, ya freeze. Itu artinya nggak ada yang boleh bergerak sedikit pun. Kamu, posisinya dimantepin. Freeze. Good. Kamu, matanya fokus. Ini yang namanya timing. Dalam menari, timing adalah hal yang sangat penting. Timing adalah saat dimana kalian harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kamu, move. Gibi, ini yang namanya fokus. Ketika kalian tepat timingnya, siapapun yang bergerak akan menjadi fokus. Freeze! Good. Kamu? Move. Move? Gimana? Nari? Ya. Makasih, Kak. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pin, kamu lompatnya harus lebih tinggi lagi dong. Steffi juga. Steffi gerakannya harus lebih tegas, lebih mantap. 7, 8. Hop, hop, hop. Kelly, seperti biasa, matanya harus fokus, Kelly. 5, 6, 7. Christy, tangannya kayak yang lainin gini dong. Gini. Ya? Ntar ya. Hey. Lebih hati-hati. Nah, gigi tahan. Semua perhatikan gigi. Ini dia posisi yang saya mau. Ayo coba semua sekarang meniru posisi gigi. Cuma bilang, kalau bisikin cinta cibi itu olinya lobet. Jadi Winnie mesti ngisi dulu. Sekarang ada followernya berkurang lagi. Nggak sih, kan? Lah. Ya udah silakan aja, Mbak. Tapi jangan ganggu anak-anak lagi latihan dong. Ganggu. Orang cuma nggak tahu dong kok ganggu. Ah, bye. Maaf ya, tadi ada sedikit interupsi. Ya. Tapi pandangnya tetap lurus ke depan. Oke. Nah, ini agak ke bawah dikit. Kandre, aku juga mau dong. Kandre, betulin dulu. Kandre, gini bukan kayak saya. Kandre. Kandre. Charlie. Ini buat Kandre. Maaf banget, Charlie, tapi saya nggak bisa terima. Kan kita udah sepakat di awal. Kalau nggak bakal ada urusan pribadi yang bisa mengganggu. Ini bukan dari aku kok, Kak. Ini dari cibi-cibi yang lain juga. Kalau nggak percaya, tanya aja mereka. Iya, Kak. Gak kenangan dari cibi, Kak. Kan latihannya belum selesai. Loh, emangnya nggak boleh kalau kita mau ngasih sesuatu ke Kak Andre? Kayaknya nggak ada peraturan kayak gitu dari manajemen. Bener juga sih. Ya udah ini saya terima ya. Apa nih? Buka aja, Kak. Buka ya. Lucu-lucu. Oke, ini bakalan saya simpan. By the way, makasih ya, Cibi. Udah, saya duluan ya. Dadah, Kak Andre. Dadah.
Aduh, gini nih gue. Aduh. Paling males kalau balik ke Jakarta. Panas, pliket. Oh, gila juga lu, Karen. Kayak bakal nambah koper nih balik Melbourne. Ya, abis gimana? Kan oleh-oleh buat anak-anak juga. Iya sih. Eh, lo udah lihat koreografi anak yang baru belum? Udah di-upload lo di YouTube. It's really cool. Mana? Wih. Wow. Oke okay deh, cuma yang ini gue lebih suka sih, tapi oke okay ya. Eh, itu di dalam. Siapa? Oh, adik gue. Angel. Angel. Hi, I'm Julie. Teman kakak lo di Melbourne. Oh, hi, Angel. Tadi nari buat apa? Buat anak kecil. Ini, anak kecil. Bukan, ini gerakan yang masih harus aku pelajarin. Buat apa? Buat video klip. Video klip siapa? Video klip Cherrybell. Oh, kamu anak Cherrybell. Girl band kan? Pantes. Maksudnya? Ya itu maksudnya. Pantes aja kalau narinya cuma gitu-gitu doang. Girl band gitu loh. Maksudnya? Maksudnya Julie itu nggak bakal ada yang nonton kalau dance kamu kayak gitu doang. Kamu tuh harus lihat kelompok dance kita di sana. Namanya Beat Society Girls. The coolest street act in Melbourne. Well, bukannya mau sombong, tapi kalau gerakan kayak tadi, tinggal zaman banget. Emangnya biasa ya, kalau di Melbourne itu ngomongnya nyolot kayak gini? Ini bukan nyolot, ini kenyataan, dear. Gue mendingan nyemplung ke laut daripada harus nari gerakan kayak tadi. Bikin malu. What? Kak Karen? Ya, maksudnya Julie sih. Lo juga setuju kan, Karen? Lo sendiri yang bilang kalau girl band adik lo ini udah kayak rombongan circus. What? Kak Karen? Udah deh, Ju. Bantu gue packing aja yuk. Tadi gue gak percaya. Pas gue liat, your sister is absolutely right. Girl band lo gak beda jauh sama rombongan circus. Betenya. Kenapa? Kak Karen. Kenapa sih dia masih ngajak temennya ke rumah gue? Kenapa gak dia selamanya aja diausir sama si jelek Julie itu? Angel, kok ngomongnya kayak gitu sih? Punya kakak tuh seru, tahu? Ya udah, Kak Karen buat lo aja. Bawa pulang sana. Yang namanya kakak tuh harusnya ngebelain adiknya. Dia malah ngebelain temennya yang ngomongnya jutek soal Cibi. Emang mereka ngomongin apa teman kita? Mereka bilang kita bukannya girl band, tapi rombongan sirkus. Ih, lucu dong! Val, itu menghina maksudnya. Oh, menghina. Jahat dong. Kok cuma segini? Yang lain mana? Yang lain belum pada datang, Kak. Kandre, masa tarian yang dilatih ke Andre dibilang kakak saya jelek? Emang jelek? Sekarang gimana mau bagus coba? Kalau kalian datang latihan aja telat. Oh ya, bilang sama saudara kamu itu,
Kita ini bukan cuma jelek. Kita hancur. Cibi, sorry telat. Dari mana kalian? Kita tadi kena macet, Kak. Nggak ada alasan. Kalau macet ya berangkatnya lebih awal dong. Beres kan? Iya, Kak. Tadi ada mobil ya. Masuk jalur busway. Terus udah gitu motor-motornya. Udah. Jangan cari alasan lain. Saya nggak mau dengar. Yaudah. Semua standby kita latihan. Yuk. 5, 6, 7, 8. Slide, jump. Belly, jangan lambat gitu dong. Ikutin teman-temannya. Kita ulang ya. Ambil posisi, standby. 5, 6, 7, 8. Slide, jump. Stop. Masa slide jump gitu doang kalian gak bisa sih? Fokus dong. Ulang lagi ya. Standby. Ayo. 5, 6, 7, 8. Slide, jump. Steffi! Kamu kenapa diam aja? Rin, kamu tuh bisa nari gak sih? Cibi, dengar. Saya gak akan berhenti sampai kalian semua bisa. Mau sampai gempor juga saya gak peduli. Ulang lagi ya. Ayo. 5, 6, 7, 8. Slide, jump. Steffi, lihat dong, di sini ada orang kenapa nabrak sih? Kamu yang ngalangin jalan. Stop! Hibi, kalian sebenarnya masih niat nggak sih menjalani ini? Kalian masih mau nggak berprestasi? Karena setahu saya, mempertahankan prestasi itu jauh lebih sulit daripada prestasi itu sendiri. Masih mau nggak? Masih mau juga mengejar mimpi bersama? Mau, Kak. Masih mau mentaati peraturan manajemen? Mau banget, Kak. Cibi. Kalian itu bukan lagi kampanye ya? Komitmen tuh jangan cuma di mulut doang dong. Tapi perilakunya juga. Kalian udah terlalu banyak melanggar peraturan manajemen. Sekarang, siapa yang berani jujur? Siapa yang udah ngelakuin? Dan ini? Dan ini? Ayo ngaku. Katanya kalian harus jujur, harus terbuka. Kalau gitu ayo dong, aku. Kalau cuma sapu tangannya aja yang kotor, nanti kita beli lagi aja yang baru. Duvali, maksudnya yang lava-lava itu. Bukan aku. Ya emang bukan lo, mungkin yang lain. Bukan aku. Kezia kali. Hah? Kamu kali yang nulis surat cinta itu buat Kandre? Bukan aku. Kamu kali. Aku dong. Tidak. Oke. Kalau nggak ada yang mau ngaku, itu artinya kalian nggak konsisten sama komitmen kalian sendiri. Maaf, Cibi. Sepertinya saya nggak bisa ngajar kalian lagi. Saya mundur. Kami minta maaf, Kak. Tapi izinkan kami, Kak, buat temukan dulu, buat cari tahu siapa yang nulis surat cinta itu buat Kak Andre. Ya udah, kalau mau jujur ya sekarang dong. Saya hitung sampai tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Oke, udah. Gak apa-apa. Kalau emang gak ada yang mau jujur, gak apa-apa. Tapi yang jelas, saya kecewa sama kalian.
gimana nih sekarang? Aduh, pihak manajemen pasti marah. Gara-gara kita kan, Andre pergi. Gimana nasib video klip kita ya? Gini deh, mending kita jujur. Siapa di antara kita yang nulis surat cinta itu buat Kak Andre? Lo yang nulis, Val. Kalau bukan lo yang nulis, ngapain lo angkat tangan? Kalau cuma diminta ngaku aja masalahnya selesai, mendingan aku ngaku aja. Selesai kan masalahnya? Aduh, Feli, itu sama aja lo gak jujur dong. Gini deh, yang gak nulis, angkat tangan. Kezia yang nulis. Lo yang nulis, Kez. Ya, Kez, gak apa-apa kok. Kita juga ngerti kalau lo jatuh cinta sama Kak Andre. Hah? Gue gak nulis apa-apa kok. Kalau lo gak nulis, ngapain lo gak angkat tangan? Sorry, Cher. Tadi gue lagi bengong. Gue gak denger. Nih angkat tangan. Jadi emang beneran gak ada yang nulis? Atau mau emang gak ada yang mengaku? Aduh, kalau menurut gue, biarin aja deh Kak Andre pergi. Lagian, dia bukan satu-satunya pelatih dance yang bisa ngelatih kita kan? Lagian, kita masih punya koreo yang lama kok. Tapi kan Pak James maunya dance-nya Cherry Bell itu berkembang. Berkembang apanya? Yang ada lo malah dibilang jelek kan sama kakak lo. Gue setuju. Kita lupain aja Kak Andre. Besok, kita minta manajemen untuk cari pelatih lain. Apa? Benar, Kak Karen ngomong kalau Cherry Bell itu omongan sirkus. Emangnya kenapa? Jahat tau gak sih Kak ngomong kayak gitu? Kamu tuh gak ngerasa buang waktu ya? Kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, kedip-kedip, nari-nari. Kayak rombongan sirkus, tau gak? Kak Karen tuh kena sindrom. Keluar negeri, lupa diri deh. Apa tuh maksudnya? Ya itu. Belagu. Mentang-mentang dapat beasiswa, baru setahun di Melbourne aja udah sombong. Justru itu masalahnya. Kita setahun gak ketemu, kamu lihat dong hidup kamu gak maju-maju. Dan perbajai aja nih bisa tambah maju. Sementara kamu gak berkembang begitu aja. Kenapa sih Kak Karen harus nyolot gitu ngomongnya? Ya karena memang harus ada yang nyolot di rumah ini. Biar kamu sadar, Angel. Hidup kamu tuh gak bakalan berkembang kalau cuma sibuk sama girl band itu aja. Gak usah nangis. Ntar kalau kamu nangis nih, aku yang diselamatkan papa mama. Enggak, aku gak akan nangis. Tapi jangan harap aku mau temenin Kak Karen ke bandara. Males. Ini apa lagi sih? Ribut terus, berantem lagi. Kenapa? Sampai kedengeran tuh ke kamar mama. Kak Karen tuh, Ma. Dari dia pulang sampai dia mau balik lagi ke Melbourne, gak pernah menghargai aku. Loh, aku cuma ngomongnya sebenarnya kok, Mam. Buat kebaikan dia juga, kan? Biar dia itu gak cepet puas. Cuma sama rombongan sirkus. Girl band maksudnya. Karen, kalian tuh semua punya keistimewaan masing-masing. Udah deh, sama kok. Sama-sama pinter, sama-sama jago nari, ya kan? Sama-sama pinter? Nggak salah, Mam. Bukannya di rumah ini yang dapat beasiswa cuma satu orang aja, ya? Please deh, beasiswa bukan ukuran segalanya, Kak. Steve Jobs nggak pernah dapat beasiswa. Otaknya bukan cuma pinter, tapi jenius. Madonna IQ-nya 140 nggak pernah dapat beasiswa. Kamu kan bukan Steve Jobs, bukan Madonna juga kali. Karen, udah, stop, bisa. Kakak tahu, sampai sekarang masih ada ratusan ribu orang pintar yang nganggur di Jakarta. Dan 732 lainnya masuk penjara. Data dari mana tuh? Aku baca. Ngarang, sembarangan ngomong. Karen, udah. Iya, ntar aku minta maaf. Sekarang. Karen. Angel, aku minta maaf ya. Bodo amat. Tapi kamu besok masih mau nganterin aku ke bandara kan?
Gak mau. Cibi-cibi. Kita kesini mau nyari Kak Andre Sentanu. Jangan kenalan mulu deh lo. Kak Andre mau nyari tempat kalian? Udah enggak, makanya kita cari Kak Andre kesini. Oh, pantesan. Semalam gue minta pergi. Pergi kemana? Kemana ya? Ke Glenmore. Oh iya, bener, ke Glenmore. Ya udah deh, makasih ya. Cer, telepon. Anissa. Hah? Hai, Charlie. Hai, Anissa. Kalian lagi pada ngapain? Kita lagi cari pelatih Korea yang baru. Oh, gitu. Ya nih, aku mau bilang kemarin aku baru dapat surat. Permohonan beasiswa studi di luar negeri aku diterima. Wow, asik dong. Selamat ya. Sekolah ya? Ya. Tapi sekolah juga penting kok, Nis. Ya udah, kita doain kamu yang terbaik aja ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Bye Cibis. Bye, bye Anissa. Kak Andre pergi ke Glenmore. Di mana tuh? Ah, enggak tahu. Gara-gara tulisan I love you nih. Siapin mental nih. Soalnya kita pasti dimarahin sama manajemen kita. Gigi jangan ngomong gitu dong. Aku jadi takut kalau Kak Agung nanti bener-bener marah sama kita. Sekarang kan kita yang bikin pelatih dance kita pergi. Iya. Aku juga jadi takut. Aku juga takut. Aku juga takut sama kecoa. Cibi, kayak kita harus serius nih. Sejak kita ketemu lagi, kita tuh belum menemukan semangat kekompakan kita kayak dulu. Udah gitu dengan kejadian kemarin, kayak kita harus berbenah deh. Introspeksi diri. Kalau kita terus-terus begini, mungkin lama-lama kita jadi sirkus beneran. Kayak omongan kakaknya Angel. Apapun yang terjadi di dalam, kita harus terima. Kita harus membenahi apa yang salah dari kita dan berusaha lebih baik. Kita janji untuk melupain, dan kita harus terus bersama yang kompak. Cibi, kita lupain yang lalu, kita sambut yang baru. Terus bersama dalam suka dan duka, berbagi segalanya. Cibi-cibi! Kami ingin minta maaf sudah melakukan kesalahan ke Agung. Tapi kami sepakat untuk mementingkan kebersamaan kami sebagai sebuah keluarga. Jadi kami terus mau maju. Oke. Saya terima permintaan maaf kalian. Pak James dan Pak Guntur juga sudah setuju untuk menunda pembuatan video klip kalian. Sementara sampai kita mendapatkan koreografer yang baru. Nah, tujuan saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas jadwal ke depan. Tolong bagikan.
Nah, kalian bisa lihat tuh. Ada beberapa offer penting, ada latihan vokal, dan ada syuting iklan. Tapi Kak Agung, kok dari tanggal 5 sampai 12 jadwalnya kosong, Kak? Karena kita nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di sini? Nah, ini bonus atas kerja keras kalian tahun lalu. Kita akan pergi ke negara kanguru, Australia. Wow. Di sana kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal. Kita bisa cari kantor sana. Cari kan? Iya. Jadi, gue udah cari tahu soal Glenmore dari Google, dan ternyata Glenmore itu salah satu nama kota di Australia. Tempat-tempat terkenal itu apa aja tapi menarik lah. Kak Agung, di Australia di kota mananya, Kak? Melbourne. Oke, jangan lupa bawa jangan. Baju bawa baju hangat ya Cibi ya, sama uang saku. Kamu kenapa? Uang saku secukupnya buat di sana. Melbourne, Kezia. Ya? Karena sekitar 5 hari. Kekeren kan di sana. Kamu disiapin. Oke Cibi, ada pertanyaan. Kamis Senin malam, cek. Kamis kaki Senin malam, cek. Rendang, sambal roah, kang. Peach biru. Bawa yang peach atau yang biru? Sedangkan baju selasa pagi kalau ketumpahan minuman, check. Jalan-jalan ke Aussie. Jangan lupa ya, beliin oleh-oleh untuk Winnie. Biar baca. Loh. Ayo, Cibi, naik ke mobil. Ayo, cepetan. Yuk. Paspornya dicek. Semua dicek, jangan ada yang ketinggalan. Kak Agung, Angel belum nyampe. Hah? Kamu udah kontak belum? Udah, tapi tuh lalit. Angel, ingat ya, kamu harus ketemu Kak Karen di sana. Ya, Papa. Emang harus ya ketemu sama Kak Karen? Ya, haruslah, sayang. Masa udah jauh-jauh ke Melbourne tapi nggak ketemu sama kakaknya sendiri, ya kan? Males berantem, Ma. Yang suruh kamu berantem siapa? Papa itu sudah telepon. Kak Karen antusias mau ketemu kamu di sana. Jadi Papa udah cerita sama Kak Karen? Ya, udahlah. Nih, sekalian ya, Mama mau titip buat Kak Karen. Tuh kan, Ma. Kak Karen tuh pasti ada maunya, makanya dia antusias ketemu sama aku. Maaf Om, nanti kami harus udah jalan. Oh iya, iya. Silakan. Jalan sayang. Hati ya. Ya, bye Mama. Bye sayangku. Ya. Bye Papa. Bye-bye, hati ya. Jangan lupa Angel ya, kasih sama kakak kamu dan bilang salam sayang dari Papa sama. Bye. Mari Om. Terima kasih. We'll be right back.
Thank you. Jel, kenapa sih? Kok lo uring-uringan gitu? Harusnya perjalanan gue kesini tuh seru. Gak kayak gini. Loh, emang seru kan? Enggak. Gara-gara ini nih, gue harus ketemu kakak gue buat kasih titipan ini. Males banget. Emang gimana? Belum tahu. Gue temenin sini. Gue harus telepon dia dulu. Ya udah telepon. Kayaknya lo lebih cocok jadi adiknya Karen deh. Angel, telepon cepetan. Cepetan. Ada lo nih. Cari Bel. Angel. Akhirnya telepon juga nih anak kesini. Kamu kemana aja sih? Baru telepon sekarang. Tapi kan aku di sini sama Kidi masih ada urusan yang harus dikerjain, Kak. Yaudah cepetan. Antar titipan aku kesini. Aku antar aja ya ke asrama Kak Karen. Jangan diantar ke asrama, ke tempat hangout aku aja. Nanti aku teks lokasinya di mana. Oh iya. Dan bawa teman-teman rombongan sirkus kamu kesini. Ada yang mau aku kasih lihat. Kristi, udah kita jalan ke kota Denmark belum? Udah, sip. Lo gak kasih tau anak-anak kan kalau kita mau nyari ke Andre? Kak? Sip. Lo udah tuker duit belum? Udah. Sip. Allah. Gak mau nyari kandre sendirian kan? Gak mau. Loh, kalian mau kemana? Kita mau nyari... Gereja Timur? Buat oleh-oleh? Char, kita kan mau nemenin Angel ketemu kakaknya. Oh iya pasti. Maksud kita, abis ketemu kakaknya Angel, kita mau cari rujak cingur buat oleh-oleh. Bener kan Chrissy? Bener. Terus Angelnya mana? Kayaknya dia masih di kamar deh. Dia tuh males banget untuk ketemu sama kakaknya. Kita cepet aja yuk. Kita gotong dia. Ayo. Ayo. Misi ditunda, Chris. Angel, ayo berangkat. Kamu ngapain masih di sini? Sumpah ya, aku males banget. Males apa takut? Udah deh, Angel. Apapun yang terjadi di sana, rombongan sirkus kan akan selalu nge-backup Allah. Ya kan, Cibi? Ya, ya. Ayo dong, Angel. Kan ada kita. Genggam kedua tanganku, peluk erat tubuhku. Pastikan dirimu bisa. Ayo. Yes. Lu yakin ketemuannya di sini, Jel? Iya benar kok, ini alamatnya. Kok serem banget sih? Iya, tempat kayak gini pasti banyak banget berandalannya. Gue gak yakin kalau di dalamnya ada sirkus.
Ya nggak mungkin juga di gang sempit kayak gini, Feli. Terus kita mau nonton sirkus di mana? Siapa juga yang mau nonton sirkus? Kita itu mau ketemuan sama kakaknya Angel. Dia pemain sirkus ya, Cer? Menurut lo? Cibi, denger deh. Ada lagu hip-hop. Berarti ada yang lagi street dance di sini. Terus kita mesti ngelewatin mereka gitu? Ya iyalah, kita bilang aja. Mbak, mbak, misi, misi, gitu. Gigi, excuse me kali, emangnya gang Indonesia? Ya juga ya. Ya. Hai Kak Karen, aku Keisha. Ini kelompok dance yang pernah aku cerita. Beat Society Girls. Kau masih ingat kan omongan Julie tentang tarian kalian? Guys. Ngerti maksud aku sekarang? Tapi kita tuh beda Kak Karen. Oh iya, kalian tuh cupu. Sorry. Kalau gue ngomongnya sedikit kasar, tapi kadang yang namanya kenyataan itu emang menyakitkan. So, mana titipan aku? Astaga, ketinggalan di hotel, Kak. Bukan, sengaja nih. Enggak, Kak. Tadi tuh aku udah bawa, cuma... Udah. Sana, sama teman-teman kamu aja. Yo, girls. I present to you. Cirque du Soleil. Lagu banget sih lo. Gak kenal aja udah ngehina kita. What did she say? She said your mama is so fat and she left the house in high heels and come back with flip flops. What? Kok ada masalah apa sih sama kita? Sentimen banget jadi orang. What did she say? The swan said that your mama is so fat all she wanted for Christmas to see her feet. It's on. Informasi. Click the like button or it'll be epic. Fit. Cibi, ayo kita pulang.
ngapain sih pakai acara nantangin mereka lagi, Gi? Harus ada yang bisa mempertahankan harga diri Cibinjol. Ya, tapi kita tuh beda style. Mereka hip-hop, ngapain juga dilayanin? Iya, ibarat satu apel sama satu jeruk. Beda gaya lagi. Oh, gue gak terima tuh digituin. Iya, kok kita digituin sih? Sedih banget. Ini nih yang gue gak suka. Cibi jadi patah semangat kayak gini. Cibi, cuma satu cara untuk ngebuktiin kalau kita juga bisa nari kayak mereka. Kita minta bantuan. Kandre, dia kan bisa nari hip-hop. Kita minta dia untuk nuntasin apa yang udah diajarin ke kita. Oh, come on. Masa dia lagi sih? Kandre kan udah ninggalin kita. Iya, makin gede aja kepalanya. Makin galak deh ngajarnya. Tapi cuman Kandre satu-satunya pilihan kita, Gi. Gak ada lagi. Tapi kan kita gak ada yang tahu, Cer, Kandre gimana. Gue tahu. Kristi. Kandre itu ada di sini. Di Melbourne. Tepatnya di kota Glenmore. Hmm. Terus, cara nyarinya di sana gimana? Dengan ini. Hah? Hmm. Cibi, kita udah nyampe di Glenmore! Wow! Kamu ke sana. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Have you seen this man? No, I don't think so. We have not seen him. No, I haven't. Sorry. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Ada WeChat dari Charlie. Jill, kasih tahu Cibi yang lain ya. Kita ngumpul di flower shop. Okay. Kita udah nyari ke semua tempat di sana, tapi nggak ada yang kenal sama Andre Sentano, Cher. Iya, kita juga udah coba tanya sama penduduk yang tinggal deket sini. Mereka nggak ada yang tahu Andre? Iya, kita malah dapat kenalan cowok unyu, kan? Ih, curang banget. Aku juga mau dong. Boleh kan, Cher? Menurut lo? Fokus dong, Cibi. Aneh. Kota ini kan nggak gede. Nggak mungkin nggak ada yang lihat ke Andre. Coba dulu lo ngaku aja kalau lo yang tulis surat itu buat ke Andre. Nggak bakal jadi kayak gini, kan? Kok gue? Ya, lo yang sering salting kalau diajarin ke Andre. Iya sih. Tapi bukan gue yang tulis surat itu! Gak usah dipermasalahin lagi deh soal surat cinta itu. Sekarang kita tinggal nunggu kabar dari Felis sama Gigi yang nyari info ke komunitas anak-anak Indonesia di sini. Cibi! Aku udah tahu Kak Andre ada di mana. Di mana? Dia pasti dia nggak ada di sini. Kenalin Cibi, ini Reza. Hai semua. Hai, Kak Reza. Reza ini orang Indonesia yang tinggal di Melbourne. Kebetulan tadi dia lagi jalan-jalan di Glenmore. Dia punya fakta yang menarik tentang kota Glenmore. Foto bareng yuk. Senang sekali ketemu Cherry Bell di sini. Ntar dulu foto-fotonya. Yang penting tentang kota Glenmore itu loh. Oke, Glenmore itu bukan hanya di Australia saja. Tapi ada juga di Indonesia. Tepatnya di Banyuwangi. Kecamatan Glenmore. Oke, Cibi, kita cari Kandre ke Banyuwangi aja. Cibi, move! Ya! Cibi, wrong way! Gimana titipan Kak Karen? Besok gue titip ini di lobby hotel. Terus katanya sih dia bakal ngambil sendiri di sini. Kenapa ya? Gue punya kakak nyebelin kayak gitu. Egois, semena-mena sama gue. Sama kalian juga. Sorry ya, Cibi. Ya, dance kita emang beda sama mereka. Tapi sih situasi tadi siang nyebelin banget. Ya, mungkin karena kita juga kurang latihan, kan? Ingat nggak sama Kak Andre? Kita tuh nggak pernah serius. Ya, ini tadi siang, kayak gitu deh. Tapi tetap aja gue kesel sama Kak Karen.
Dia dulu gak gitu. Sejak di Melbourne aja dia jadi belagu. Mendingan gue jadi anak tunggal aja deh di rumah. Angel, mama kayak gitu sih. Kamu nyesel loh kalau kamu benar-benar kehilangan kakak kamu. Maksudnya? Tidur yuk, ngantuk. Yuk, tidur. Masing-masing dari kita tulis satu nama personal Cibi yang kalian kira tulis surat cinta buat Kak Andre. Ih, tapi gak enak tahu nuduh orang lain. Kalau gitu lu tulis aja nama lo sendiri. Tapi kan bukan gue yang kirim. Eh, tulis aja. Apa ini? Tulis ya. Bumennya. Cool. Udah belum? Kumpulin. Kita lihat ya. Keja. Keja. Hah? Keja. Cibi. Keja. 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 Steffi Peli. Ih, siapa yang berani-beraninya nulis nama gue? Jahat banget. Mungkin lo sendiri yang tulis nama lo tadi. Terus, kenapa kalian semua pada nulis nama gue? Lo sih, kalau ngeliatin Kandra tuh bengong terus kerjaannya. Tapi itu sebenarnya kenapa? Gak jadi. Bentar. Ada WeChat dari Kak Agung. Dengerin ya. Hey Cibi, kalian itu di mana? Kita sudah mau berangkat. Kak Agung tunggu di hotel ya. Ya udah, berarti kita disuruh ke hotel. Ya. Yuk, yuk ke sana yuk. Let's go. Nih. Ada apa Kak Agung? Kalian tuh dari mana kemarin hilang seharian? Udah packing belum? Besok jam 4 pagi kita harus pulang. Tadi ada yang kita omongin di luar, maaf Kak Agung. Yaudah. Nih, ada kabar baik. Besok kita terbang ke Jakarta. Habis dari situ ke Surabaya. Dari situ kita ke Glenmore, Banyuwangi. Desa Glenmore. Cibi, mudah-mudahan kita bisa ketemu Kak Andre di sini. Wah, keren banget pemandangannya. Cibi, lihat deh. Rumahnya unik-unik banget. Cibi banget. Warna-warni. Tapi aneh ya, Cibi. Ada kecamatan di Indonesia yang namanya bule banget gini. Karena dulu waktu zaman Belanda, ada perkebunan tembakau asing di kampung ini. Nama perusahaannya Glenmore. Nama pemiliknya Rose Taylor, bangsawan dari Skotlandia. Istilah Glenmore diambil dari Skotlandia, dipakai untuk menyebut daerah-daerah perbukitan. Makanya di Australia ada Glenmore. Oke deh, Cibi kalau gitu gue mau parkir mesin cat dulu di ujung desa sana. Kalau misalnya kalian butuh apa-apa tinggal follow back gue. Oke? Lah. Thank you.
Hari ini kita istirahat dulu, besok baru kita cari Kak Andre. Siap, Dear! Cibi, Cibi! Waduh, bingung juga ya. Hah? Kok bingung sih? Kita memang tahu kan Andre di Glenmore. Tapi, gimana cara ketemuannya ya? Oh iya, aku coba tanya dulu ya. Pak. Bapak kenal Andre? Aku tanya lagi ya. Mas, ada yang namanya Andre nggak di sini? Kalian perhatiin gak sih gerakan penduduk di sini? Iya. Mereka semua bekerja. Tapi sambil... di sini seperti menari. Jadi gini adik-adik, kami selalu menambahkan unsur tarian dalam kami bekerja untuk menambah semangat kami. Cibi, daripada kita keliling nyari Kak Andre, gue punya ide buat mancing Kak Andre keluar nemuin kita. Kalian menari bagus sekali. Sebelumnya saya nggak pernah melihat tarian seperti ini. Mari tepuk tangan buat anak muda ini. Cibi, sedikit kayak tepuk tangan yang gini sih. Iya nih. Kita mah nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mereka enjoy banget. Papa, kapan-kapan boleh nggak kita nari bareng sama warga sini? Oh, boleh sekali. Mari, saya duluan. Cibi, tadi kayaknya aku lihat Kak Andre deh. Serius, di mana?
Kandre! 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 Ada apa rupanya? Kami nyari ke Andre, Om. Andre? Gak ada nama Andre di sini? Dasar anak-anak kota ini. Gak ada toto kromonya babar gelas. Hah? Kok orang jauh gede banget ya? Om. Teman saya si Kristin ngeliat sendiri kalau Kak Andre masuk rumah ini. Dengar kalian ya. Burung ini tetap dia berkicau dengan indahnya. Tak peduli dia siapa yang mendengarkan kicauannya. Kok malah jadi ngomongin burung sih? Maksudnya kita itu burung ya? Ah, sudah. Aku makan dulu ya. Waduh, enak banget tuh makannya. Penuh penghayatan gitu. Kalian tahu ya, makan itu memang harus dihayati. Segala apapun yang kita lakukan, harus dihayati. Kalau enggak terasa nikmatnya. Aduh, Om, ini urgent urusannya, Om. Penting, soal harga diri. Kalau kita nggak bisa nunjukin kemampuan nari kita, kita bakal diketawain lagi, Om. Ngapain kita buka Andre, Om? Iya. Kenapa kalian ini? Kenapa hidup ini harus selalu ada pembuktian? Hah? Kalian menarik, kan? Gunanya untuk menghibur. Kok malah dijadikan alat pembuktian diri? Salah kaprah itu namanya. Tapi Om tuh gak ngerti. Kalau kita gak nunjukin tarian kita yang oke, kakak saya bakalan terus-terus nginjek saya, Om. Kakak macam apa itu menginjak-injak adiknya sendiri? Hah? Sebesar apa kakak kau? Bagian mana yang diinjak? Iya, kakak saya itu, Kak Karen. Sekarang menari jadi ajang balas dendam. Menari itu ekspresi hati. Jadi ketika kau marah-marah, selembut apapun tarian kalian, terasa marah-marah dia. Hah? Salah kaprah lagi. Udah, Cibi, pergi aja yuk. Cuma... Misi ya, Om. Om, minta tahunya satu boleh, Om? Kenapa pakai dibersihin nasinya? Jadi kan tadi minta tahu katanya. Ya. Ya inilah tahu, nggak pakai nasi. Ya, makasih, Om ya. Jangan khawatir, Andi. Kalau mereka mengerti, pasti mereka akan kembali lagi. Kalau emang benar, berarti percuma dong kita datang sini jauh-jauh. Andre gak berubah. Tetap aja gak mau temuin kita. Jadi gimana dong? Kita balik aja ke Jakarta.
Man. Ternyata kau. Bukan. Kau. Bukan. Kau suruh ku intip kau. Jangan kau gigit. Yang nanti kenapa-napa aku nanti. Diam. Kalau penduduk datang, habis aku nih. Dia. Pokoknya kalau kau diam, kita sama-sama tahu lah. Diam. Kita bersenang-senang dulu. Ampun. Kau kan tapi sebenarnya. Bukan. Kau anggota Ceribel kan? Hah? Benar kan? Aku mau minta potret sama kau. Oke. Potretnya lah. Cibi-cibi dulu kalau mau foto. Iya, benar. Lupa aku. Iya. Tangan Cibi. Cibi-cibi. Terima kasih ya. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi yang harus kau ketahui. Ini mengenai Andi Koponakan. Begini. Sampai di Jakarta, kita langsung cari pelatih baru. Eh, Kezia mana ya? Tadi sih aku lihat dia masih tidur di kamarnya. Aduh, bangunin Kezia, Feli. Kita bisa telat. Hah? Itu Kezia. Cibi, kalian semua pada mau ngapain? Pulang. Hah? Kak Andre kan gak mau ngajar kita. Lagian ngapain juga sih kita begging-begging sama orang yang udah gak mau nemuin kita? Kalian semua pada gak nangkep ya, Cibi? Ya tentang burung, soal makan, bagaimana cara kita harus menikmati makan. Itu semua nasihat, Cibi. Ya ampun. Kizi bener. Soal kicauan burung itu. Si Om pengennya kita nari-nari aja. Gak peduli siapapun yang lihat. Kayak penduduk di desa ini. Makan harus dinikmati. Berarti kita harus menikmati tarian kita. Supaya jadi nikmat. Kalau hatinya emosi, ya Naria juga jadi emosi juga. Dan kalau kita udah ngerti soal ini, pasti Kak Andre mau ngajarin kita lagi. Kok bisa? Kok lo bisa yakin gitu sih? Ya karena gue ketemu sama omnya Kak Andre semalam, dan dia jelasin itu. Namanya Saskia. Kita tetanggaan. Saskia udah gue anggap seperti kakak kandung gue sendiri. Saskia sama Kak Andre dulu suka jadi pasangan nari. Mereka juga pacaran. Tapi... dia cedera. Dan itu membuat dia berhenti menari. Dia frustasi banget. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Dia juga ninggalin Kak Andre. Jadi selama ini, Kak Andre tahu kalau kamu kenal sama Saskia? Gue pengen ngomong, Cher. Tapi gue takut. Gue takut buat Kak Andre nanti sedih. Gue kangen sama Saskia, Cibi. Ya udah, kita nggak jadi pulang hari ini. Besok kita coba ketemu Kak Andre lagi. Kak Karen, sebenarnya apa sih yang terjadi sama hubungan kita? Kenapa Kak Karen tuh benci banget sama aku? Soal aku tuh apa, Kak?
titipan ini buat kau. Itu sahabatku, Keisha. Kenapa kau rupanya? Hah? Enggak apa-apa. Ku tengok-tengok kau, kawan-kawan kau itu kan cantik-cantik. Enggak ada kau taksir salah satu di antara itu. Om, Andi tuh sekarang mau fokus dulu sama karir, Om. Andi gak mau bahas yang gitu-gituan. Dan lagi tahun depan, Andi tuh punya rencana buka sanggar tari sendiri. Sanggar kau fokus? Pasangan hidup gak ada kau fokus? Jangan-jangan sakit kau. Eh, sakit kau ya? Iya, sakit. Hah? Waduh. Aib ini untuk keluarga, Andi. Sakit kepala, Om. Om ngoceh mulu soalnya. Udahlah, Om. Jangan kau kecewakan orang tua kau sendiri yang notabene abang aku kandung. Mulailah fokus untuk teman hidup kau. Jangan kau malukan keluarga. Sebenarnya ada sih, Om. Ada satu. Ada? Aku sudah pikir kau main-main kau. Kak Andre! Yang mana satu-satunya? Tuh kan, gue bilang juga apa? Bener kan? Kak Andre tuh ada di sini, Tibi. Enggak ada yang namanya Andre di sini. Di sini, nama saya Andi. Oh. Makanya kalau kemarin kalian cari Andre katanya, enggak ada nama Andre di sini. Si Andi ini anaknya abang Om. Berarti dia ini keponakan Om. Wah. Nggak usah pakai wah, memang keponakan Om. Ya elah, pantesan dari kemarin kita tanya ke penduduk, nggak ada yang kenal sama nama Kak Andre. Kak Andre, kami Cibi bertekad untuk memulai segalanya dengan tekad yang baru. Kami akan menari dengan hati, fokus, dan konsentrasi, menghayati dan menikmati. Kami siap dilatih lagi sama Kak Andre. Cibi? Ya! Jadi kapan kita mulai latihan? Nih, punya kamu. Jatuh semalam. Makasih, Kak. Jadi benar-benar powernya di sini harus dirasain pas dibuka itu. Jadi dalam gerak Bali, gerakan itu harus jelas. Kalau ke sana, tangannya harus ke sana. 1, 2, 3. Coba. Jangan pernah merasa. Tarik nafas lewat hidung, lewat hidung. Tahan, teruskan lewat mulut semuanya. Nah, coba kita mulai lagi. Kita mulai. Kan pakai hati. Kalau gitu ikut gerakannya Cibi ya. Ya. 1, 2, 3. Ha. Coba Om itu lagi, ayo cepat. Fokus dan konsentrasi. Cibi, dalam menari rasa itu sangat penting. Jangan lupa juga untuk menambahkan unsur alam dalam hati kalian.
Kenapa sih? Kamu gak bilang dari awal soal Saskia? Ya, karena aku gak mau buat Andre sedih. Ditinggalkan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Emang menyedihkan sih. Kayak kakak ninggalin Cibi kan? Emang kamu sedih? Sedih. Tapi bingung juga. Kenapa cuma karena surat cinta gitu aja Kandra harus pergi? Ya, itu karena aku takut sama perasaan aku sendiri. Maksudnya? Gini loh, guys. Aku juga gak mau melanggar peraturan yang udah dibuat sama manajemen. Iya kan? Kesha. Aku tahu kok perasaan kamu ke aku. Dan aku senang sebenarnya. Karena aku juga suka sama kamu. Tapi, apa hubungannya sama surat misterius itu? Kamu yang nulis surat itu, kan? Ya, walaupun kamu gak mau ngaku, aku tahu kok itu kamu. Jadi kakak masih mikir kalau aku yang nulis surat itu? Ya ampun, Kesha, udah kayak gini kamu masih aja gak mau ngaku. Ya kamu, kan? Bukan, kak. Masa sih bukan kamu? Bukan aku yang nulis surat itu. Gak mungkin, Kes, gak mungkin. Karena kamu tuh sahabat sama Saskia. Dan Saskia pasti cerita tentang aku dan ya aku pikir kamu bisa aja melakukan hal yang sama. Serius, kak? Bukan aku yang nulis surat itu. Aku gak pernah suka sama kakak. Kagum, iya. Tapi kalau untuk sampai ke situ, aku belum. Gitu. Sorry ya, kak. Jadi siapa ya? Ya, aku juga gak tahu. Tapi yang pasti bukan aku, kak. Kayaknya aku dipanggil Om Indro tuh. Baru ingat juga, aduh, Pak Ijo belum makan. Ngasih makan dulu ya. Kak Andre, Kak Andre, tunggu dulu. Makasih ya buat semuanya. Tanpa Kak Andre, mungkin hari ini kita nggak ada di sini. Dan kita nggak akan nari dengan benar. Sama-sama. Kak Andre, makasih juga buat kejujurannya hari ini. Jadi kita disuruh nungguin Kak Agung di depan losmen. Ntar lagi juga dia datang kok. Wah, hebat kalian. Kak Agung. Aku udah ngintip dan ngerekam latihan kalian tadi pagi. Bener-bener beda. Pak James juga sudah aku kirimin. Dia juga suka. Udah gak sabar bikin video klip kalian yang baru. Yeay! Kalau gitu dipercepat aja, Kak. Biar nanti video klipnya bisa langsung kita kirim ke Melbourne. The new Cherry Bell. Ngapain dikirim ke Melbourne? Soalnya kita udah janji sama tim dance Kak Karen kalau kita mau nunjukin tarian kita yang baru. Kenapa nggak langsung show aja di sana? Maksudnya? Nih, email dari Melbourne. Perkumpulan pelajar di sana mengundang kalian buat pentas. Hah? Serius, Kak? Andre serius nggak mau ikut sama kita. Di sana, kalian harus berjuang sendiri meskipun tanpa saya. Karena di saat itulah skill dan juga kekompakan kalian sebagai tim akan benar-benar diuji. Janji ya, Kak. Kita ketemu di Jakarta. Oke. Hai,
ini buat kakak. Oh, makasih. Iya. Ini buat kakak. Terima kasih ya Pak, terima kasih Bu, terima kasih adik-adik atas ramah-tamahannya. Ceriba seneng banget diterima sebagai keluarga di sini. Terima kasih ya. Sama-sama. Kita pulang dulu ya. Yep. Saskia pasti iri banget sama kamu. Semangat kamu lebih hebat, jauh lebih besar. Iya dong. Kes, jadi kira-kira yang ngirim surat itu siapa ya? Emang masih penting? Nggak juga sih, penasaran aja. Oke, okay. Yaudah kak, dadah. Bye. Belum ada balasan dari kak Karen. Kayaknya kak Karen emang benci banget deh sama gue. Karen, apa kabar? Baik, Mas. Kenalin, ini Karen, Ketua Panitia Perkumpulan Pelajar Indonesia yang mengundang kalian kemari. Ayo, kenalin. Kak Karen? Loh, udah saling kenal? Ya, kenal, Kak Agung. Kak Karen ini kakaknya Angel. Jadi Kak Karen yang undang kita ke sini? Kenapa, Kak? Jujur, sebenarnya itu awalnya aku gak setuju ngundang Charibal kesini. Tapi ternyata waktu aku ngelakuin voting, nama kalian itu cukup populer di mata anak-anak Indonesia. Jadi ya udah. Bukan itu yang aku tanya, Kak. Kenapa kakak gak balas pesan aku? Ya, sebenarnya itu juga sih salah satu alasan akhirnya aku setuju ngundang kalian ke sini. Aku mau jawab langsung pertanyaan kamu, Jo. Kak Karen, dulu tuh kita deket loh, Kak. Ya dulu kan, sebelum kamu gabung sama Charibel. Kamu sadar gak? Semenjak kamu gabung sama mereka, kamu makin sibuk, jarang ada di rumah, ngobrol sama aku jarang, punya teman-teman yang deket, bahkan deketnya itu jauh lebih deket daripada kamu sama aku. Ya, mungkin kamu gak sadar, Jo, tapi semuanya berubah. Tapi makin kesini aku perhatiin kamu sama Charibel itu kok kayak gitu-gitu aja ya. Padahal menurut aku, Jo, kamu dan mereka itu punya potensi besar untuk lebih berkembang, lebih hebat lagi dibandingin yang sekarang kalian lakuin. Ya mungkin kamu gak sadar, aku sering loh kasih masukan ke kamu. Tapi kayaknya Angel terlalu sibuk ya untuk dengerin masukan dari Kak Karen. Aku sempat lagi protes sama papa sama mama. Tapi mereka bilang sama aku, udahlah, support aja adik kamu. Dan itu yang aku lakuin. Aku support kamu, aku gak pernah protes, aku cuma fokus belajar, sampai akhirnya aku diterima di sini. Waktu aku tahu Charibel akan datang ke sini, aku langsung janjian sama Julie dan teman-temanku yang lain untuk ngerjain kalian. Tujuan awalnya aku tuh sebenarnya mau kasih motivasi buat kalian, biar kalian lebih maju lagi, bisa lebih hebat lagi. Tapi
Aku bingung sih, kok kamu jadi berantem beneran sama Juli? Maafin aku, Kak. Aku jealous sama Cherry Bell. Iya. Karena aku ngerasa mereka udah ngerebut satu-satunya adik yang paling aku sayang. Aku benci sama kamu. Gak pernah, Jo. Aku cuma kadang gak tahu gimana caranya ngungkapin sayang aku yang ditulusan sama kamu. Maafin aku, Kak Karen. Maafin kakak juga ya. Oke, Cibi, hari ini kita akan tampil di urutan terakhir. Kita akan membawakan 7 lagu. Tunggu. Sebelum kita pentas, masih ada satu hal yang harus kita lakuin. Kita harus tunjukin tarian kita yang baru ke temannya, ke Karen. Gak perlu, ngapain. Pokoknya, tantangannya Juli itu gak usah kalian dengerin, gak usah kalian tanggepin, oke? Please. Janji adalah janji, Kak. Ya, tapi buat apa? Percuma. Kalian gak bakal menang. Kita bukan mau nyari menang atau kalah kok, Kak. Kita gak peduli soal itu. Kami cuma mau kasih lihat serunya kami menari. Fokus dan konsentrasi. Menghayati dan menikmati. Cibi. Come on. Cibi, okay. Cibi. Tunggu, Cibi. Oh, iya. Now. Cibi, Cibi. Semangat. I don't know. Oh, look. They're back. Who? What clowns do we have here? Jul, enough. Ini adek gue yang ledek. What? Hello? Excuse us. Allow us to introduce ourselves. We are Cherry Bell from Indonesia. And this is our dance. We love from us to you. Okay, let's do this. Yeah, I'm talking about the same. Ha!
For me, they are still losers. What's the matter with you? That was a sweet performance. No. They bought their A game. I could really feel their energy. Thank you. And Cheryl would like to invite you to come with us and watch our show. Or maybe we can dance together on stage. How about that? No, thank you. Gak usah repot-repot. Absolutely. We would love to, anytime. Guys, oh, and Julie, your mom is so fat, when someone told her, she ate them. Kenapa sih? Ya, emang sih, kita kan mau ngerjain Angel dan anak-anak Cherrybell. Tapi lu sadar gak lu tuh makin keterlaluan tau? Dan menurut gue sih, apa yang mereka tampilin barusan itu jauh nunjukin mereka itu lebih ngerti nari dibandingkan lo. Because what they do is fun. Gak boleh sekarang. Tadi aku dengar semuanya kok, Kak. Makasih ya, Kak. Justru aku yang terima kasih sama kamu. Karena kamu udah ingetin ke aku betapa bangganya punya adik. Hebat. Kayak kamu. Keren. Oh. Itu Kisya. Kisya. Iya, aku juga mau. Begitulah akhirnya kisah ini. Memang, untuk meraih sebuah impian, kita ternyata bukan saja perlu membuka mata, tapi juga harus membuka hati. Hey, babies, listen to this. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah kau berkecil hati. Just be strong, just be brave, and be sure, 'cause you can call a bintang.